Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Rekombo guys. Di video kali ini kita akan main lagi game APK Ninja Tail, game Naruto yang beridol APK tapi karakternya seperti chibi tapi nggak chibi, setengah-setengah gitu guys. Dan kali ini guys, gua akan mereview sebuah akun yang diberikan oleh subscriber kita, yang diberi kirim oleh Instagramku, teman-teman yang sudah dikirim di DM. Dia katanya guys, ini nggak main-main guys. Dia memberikan akunnya ini, bukan diberi, maksudnya dia memberitahu kepada diriku guys, dia ini adalah menjadi top 1 di segala arena tantangan dan servernya teman-teman. Dan kita akan mereviewnya teman-teman, tapi seperti biasa, mari kita diam sebentar guys. Sambil menekan tombol like dulu teman-teman ya. Dan kita langsung saja mereview akun ini guys. Apakah semakin kuat atau bagus atau tidak guys. Oke, kalau bisa kalian lihat guys ya, di idolnya itu dia punya Hashirama. Oke, itu langsung aja review karakternya guys. Oh my god damn. Langsung ke karakter dulu teman-teman. Di karakternya dia nggak pakai UR kah? Oh pakai guys. Gila guys. Dia punya level 200 UR Hashirama guys. Wow my god. The legend juga ini guys ya. Ininya legend guys. Gila nih, niat banget guys. Abis berapa ini ya. Untungnya gift code-nya lancar sih kalau game ini guys ya. Jadi enak sih guys. Ini ada udah mighty guys. Udah mighty guys. Ada Luffy lagi. Naruto ninja. Naruto lagi. Gambarnya begini sih. Mungkin udah awak ya. Naruto ekor 4 teman-teman ya. Ini ada Fine Animal Fat. Ada Hanzo, Lee, Hashirama. Dan juga ada UR seperti Edo Tensei, Itachi. Oh my god. Dan juga ada lagi guys. Levelnya juga udah mantap-mantap ya. Mungkin ini karena ini ya. Kenapa namanya? Rekanasi atau apa gitu namanya guys. Kekait ya. Jadi naik level 200 semua guys. Ini ada UR Sasuke Susanoo. Nggak dipakai guys. Goks. Ini ada, masih ada lagi sisaan Hashiramanya guys ya. Goks. Ini maksudnya guys. Kabuto masih, Naruto juga guys, Naruto juga nggak pakai di sini guys, gile boy, gue penasaran guys ya. Oke, itu tuh karakternya teman-teman ya, ini masih banyak guys, masih banyak guys. Oke, kita redeem gift code dulu nggak sih guys? Coba kita redeem gift code dulu nggak sih guys? Masih bisa nggak ya? Coba guys, apa udah dari redeem gitu? Gift code terbaru di game ini guys. Wah, kok salah sih? Apa udah habis ya? Udah habis kali guys. Yaudahlah kalau udah habis. Untuk profilnya dulu sendiri guys, namanya Dozol ya. Servernya 25 guys. Gue hanya rubah dan posisinya seperti ini. Achievementnya kita bisa lihat sendiri teman-teman. Ada Dancing Star level 2, Hidden Village, Guardian. Udah level 100 ini guys, 1600, 300, Hidden, banyak lagi teman-teman ya. Mari kita lihat di guildnya. Ini guildnya teman-teman ya. Oh my god, dia guys di sini. Samping gini ya pemimpinnya guys. Kita lihat di guild hall-nya guys, dia tuh posisi berapa sih? Posisi berapa guys? Posisi oke, dia di posisi ini guys, 700 mungkin, jarang main mungkin ya. Jarang kontribusi guys. Next di bagian Fanic ya. Kita lihat guys, bagaimana sih, gua lupa cara ini lihat-lihatnya guys. Coba kita secret trust right ya. Caranya gimana sih, lihat yang tinggi-tinggi. Oh ini leaderboard ya. Anjing itu apa guys? Nomor 6 guys. Oke, untuk di sininya dia posisinya 7 guys. Kalau ininya posisi ke-0 kayaknya nggak dimainin ya. Kalau yang begini dia nggak main guys. Tapi yang posisi ke-6 ini bagus sih. Heranya nggak biasa-biasa aja sih guys ya. Oke, next ini ada Triving Gland. Apakah sini ada? Ini nggak ada guys. Udah bentok guys. Udah sendirian guys, gile. Next ini Antres Anbu ya. Oke, ini nggak bisa diliatin. Trial Ground-nya. Wow. Di bagian angin, dia udah stack 56, guys. Kita coba, guys. Sekalian ini, guys. Sekalian lihat gameplay kali, guys, ya. Coba, guys. Ya, level 20. Nanti pengen coba, gitu. Yang dia gunakan, karakternya apa aja, guys. Bisa kita contoh, ya. Untuk Thunder-nya udah stack 137, ya. Nah, ini bisa cobain, guys. Oke, udah pakai ini, ya. Pakai yang Thunder, ya. Kita coba, guys. Autoin aja ya. Kalau auto malah begini dia mengelag guys. Bila udah mighty mighty warrior guys. Anjing ngelag dia guys. Guys bikin ngelag HP gua guys. Gimana mau lihat gameplaynya gitu.
Dah, nggak asik nih. Lagi ya. Oh, nah nih. Dilambatin dia nge-lag ya. Aneh ya, guys. Dilambatin nge-lag. Dicepatin malah lancar. Gila, kita bantu, guys. Kita bantu, guys. Oke, guys. Oke lagi. Nah. Aduh, gimana cara melihatnya, guys? Ini ada healer, ada lu. Bro, gimana mau ngeliatnya, bro? Wah, dan... Gila. Gila Naruto, guys. Digendong sama Naruto, guys. Jujur deh, guys. Gue dulu gue pas Messi yang PS pertama, guys. Gue pakai Naruto yang ekor 4 itu, guys. Emang dia GG banget, cuy. Untuk trial goal yang utamanya udah sampai 290, oke. Okay. Next, ini ada fan communication, temennya. Udah 100 semua, guys. Gila, guys. Wah, ini hampir mulu, hampir ya sini, guys. Kita lihat di sini, guys. TV film. Start adventure. Ah, malah adventure, guys. Udah 100% semua ya. Gokil, guys. Ini menamatkan game ini ya. Oke, ini dia, teman-teman. Ranking dia arenanya, guys. Udah menjadi top 1 global server ini, guys ya. Dengan stack-nya, guys, ya. Star-nya, power-nya di 1,7 juta. Kemudian medali menjadi 1,3 ribu. Oke, lumayan sih, guys. Apa rasanya, guys, jadi top global ini, guys? Gue gak pernah, guys, main game kayak gini top 1 gitu. Pernah sih, cuman sebentar doang. Pasti akan salib gitu, guys, kalau gak pernah main lagi gitu. Oke, guys, dia udah menjadi top 1 berarti benar ya, guys, ya. Top 1 arena, guys. Goks. Untuk ininya, event arenanya, dia di posisi berapa nih, guys? Wah, dia gak main, guys. Coba mainin ya. Top 1 KG. Anjay. Arenanya oke, guys. Next ini ada value. Oke, tadi ya. Oke, adventure dia ada dari kemana, guys? Stack mana ya? Kita coba lihat dulu. Challenge. Stack level 24/50 udah mentok kah di sini, guys? Mari kita tengok gameplaynya, guys. Oke, ada si Rama. Ngelek, bro. Mentok di sini, guys. Naruto. Aduh, ngelek bro, guys. Gimana, guys? Sorry, guys. PC gua kenteng kah? Gua enggak pakai PC, guys. Gua pakai laptop, guys. Pakai laptop gua, guys. Gimana nih? Masa ngelek, coy? Apa settingannya kita ganti lu, guys? Settingannya enggak ada nih, bro. Settingannya, bro. Enggak ada, guys. Coba kita lihat di tas, guys. Emailnya belum ke Oh, emailnya dapat 1000 guys, per hari, gila ya. Untuk VIP-nya ada nggak sih game ini, guys? F2P. Oke, F2P. Emailnya udah. Backpacking, guys. Kita lihat isi tasnya, guys. Masih ada ini ya. 16 dolaran, guys. Dan masih ada UR Sagemo di sini, teman-teman ya. 630 fragment lagi. Sangat mengerikan sekali, guys. Akun-akun stop global, guys. Tapi, guys, gua nggak kebayang sih kalau game-nya tutup, guys. Udah sejauh ini, guys. Tapi udah ini ya, pencapaian aja sih, guys. Jadi harus sabar sih. Ya. Coba kita lihat lagi, teman-teman ya. Di sini tempat grow up-nya, guys. Apakah ini top up? Jadi game ini, guys, dia ngasih ini ya, kupon top up gitu. Buat dapetin diamond dengan modal hanya mendapatkan gift code saja, guys. Dan gift code-nya selalu ada ya, yang kerennya, guys. Apalagi ya? Apalagi ya, kita review, guys. Mungkin kita lihat nih, chatnya biasa. Ninja udah ya, ninja kita udah lihat, teman-teman ya. Pikiriknya udah semua. Even udah semua, guys. Apalagi ya, ini free draw-nya. Free draw-nya udah nyampe sini ya. Goks gitu, men. Diamond-nya, gold-nya, guys, 21.000. Boleh lah, guys. Ya, guys, jadi gitu dulu aja, teman-teman, dari reviewnya. Menurut kalian ini bagus atau tidak, guys? Atau kalian punya lebih bagus dari ini? Boleh kita sandingkan dan kita bandingkan, teman-teman, ya. Memang banding-bandingnya tidak enak, guys. Powernya, guys. 7 juta, bro, ini, bro. Powernya 7 juta, guys. Damn, 7 juta power, teman-teman, ya. Powerku 7 juta. Mana powermu? Gitu, guys, levelnya. Mantap, ya. Ini termasuk yang sangat niat dan GG banget, teman-teman, ya. Kalau gue kasih nilai ini, kasih 1-10, ini 8 lah ya. Oke, sekian, terima kasih. Bye-bye.